Yeah, it shows us, you know, this place we are here at Villa Park is a special place, you know. We wanted to be any opponent come here, they have to feel scary, you know. So we done that today again, so yeah, very pleased. Kembali di PHP Belanda, striker 695 miliar rupiah Ian Maatsen akhirnya putuskan gabung timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Ian Maatsen, striker muda yang kini bermain di kompetisi elit Eropa dan memiliki nilai pasar yang fantastis, mencapai 695 miliar rupiah, akhirnya memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Keputusan ini diambil setelah dirinya merasa tak lagi mendapat kejelasan dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, terkait peluang tampil bersama tim nasional negeri kincir angin tersebut. Langkah ini menjadi angin segar bagi skuad Garuda, yang tengah mempersiapkan diri menghadapi berbagai turnamen penting, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Maatsen dipandang sebagai jawaban atas kebutuhan Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, akan penyerang bertalenta dengan pengalaman bermain di kompetisi internasional. Ian Maatsen, yang lahir di Belanda dan memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya, selama ini dikenal sebagai salah satu striker muda paling potensial di Eropa. Performanya yang apik di klubnya membuat banyak pihak memprediksi bahwa dirinya akan segera mendapat panggilan dari KNVB untuk memperkuat timnas Belanda, baik di level junior maupun senior. Namun, kenyataannya berkata lain. Setelah beberapa kali menunggu peluang, nama Maatsen tak kunjung masuk daftar pemain pilihan pelatih tim nasional Belanda. Hal ini membuatnya mulai berpikir ulang tentang masa depannya di kancah internasional. Saya selalu bermimpi bermain di panggung dunia, tapi terkadang, kita harus realistis. Saya merasa Indonesia memberi saya kesempatan yang lebih konkret untuk mewujudkan mimpi tersebut, ungkap Maatsen dalam wawancara eksklusif dengan media Indonesia. Kabar bahwa timnas Indonesia mengincar Ian Maatsen sebenarnya sudah lama terdengar. Shin Tae-yong disebut-sebut telah memantau perkembangan pemain ini sejak awal karirnya di Eropa. Namun, Maatsen sempat ragu untuk menerima tawaran tersebut karena masih menanti kepastian dari KNVB. Kini, setelah melalui berbagai pertimbangan, Maatsen merasa bergabung dengan timnas Indonesia adalah keputusan terbaik. Saya melihat semangat besar di Indonesia, dukungan suporter yang luar biasa, visi sepak bola yang berkembang pesat, dan kesempatan untuk menjadi bagian dari sejarah baru membuat saya yakin untuk mengambil langkah ini, katanya. Shin Tae-yong antusias sambut Maatsen. Kepastian bergabungnya Ian Maatsen disambut dengan antusias oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku telah lama memimpikan pemain seperti Maatsen dalam skuadnya. Menurut Shin, Maatsen memiliki kemampuan yang dapat membawa perubahan signifikan pada lini serang Indonesia. Kami membutuhkan pemain yang memiliki mentalitas juara, pengalaman bermain di kompetisi tingkat tinggi, dan kualitas individu yang mumpuni. Ian Maatsen memenuhi semua kriteria itu. Kehadirannya akan sangat membantu kami, terutama saat menghadapi lawan-lawan berat di level internasional, ujar Shin Tae-yong. Tantangan baru untuk sang bintang. Meski memiliki pengalaman bermain di Eropa, Maatsen tentu harus beradaptasi dengan gaya permainan Asia Tenggara yang memiliki ciri khas tersendiri. Proses adaptasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis di lapangan, tetapi juga soal mentalitas dan komunikasi dengan rekan-rekan barunya di timnas Indonesia. Sebagai bagian dari proses bergabungnya Maatsen ke skuad Garuda, pemerintah dan PSSI kini tengah mempercepat proses naturalisasinya. Jika semua berjalan lancar, Maatsen diharapkan sudah bisa tampil bersama timnas Indonesia pada laga berikutnya. Saya tahu akan ada tantangan, tapi saya siap memberikan segalanya untuk Indonesia. Ini adalah babak baru dalam karir saya, dan saya ingin membuat keluarga saya, terutama nenek saya yang berasal dari Indonesia, merasa bangga, tuturnya. Harapan besar dari suporter Garuda. Bergabungnya Ian Maatsen ke timnas Indonesia jelas memantik antusiasme besar dari suporter. Media sosial dipenuhi komentar positif dan harapan tinggi akan kontribusi Maatsen
untuk membawa timnas Indonesia meraih prestasi lebih baik. Ini kabar luar biasa. Akhirnya kita punya striker yang bermain di level tertinggi. Semoga dia bisa cepat beradaptasi dan membawa timnas ke level yang lebih tinggi, tulis seorang penggemar di Twitter. Tak sedikit pula yang membandingkan Ma'at Sen dengan para pemain naturalisasi lain yang sebelumnya sukses membela timnas Indonesia. Mereka berharap Ma'at Sen bisa menjadi ujung tombak baru yang mematikan dan membantu Indonesia bersaing di kancah internasional. Mimpi besar timnas Indonesia. Dengan bergabungnya Ian Ma'at Sen, timnas Indonesia kini memiliki peluang lebih besar untuk tampil impresif di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan turnamen-turnamen lainnya. Kombinasi antara pemain lokal berbakat dan pemain naturalisasi berpengalaman seperti Ma'at Sen diharapkan dapat menciptakan harmoni dalam skuad asuhan Shin Tae-yong. Harapan kini berada di pundak Ian Ma'at Sen. Dengan nilai pasar yang tinggi, pengalaman bermain di Liga Elit Eropa, dan semangat baru untuk membela merah putih, ia diyakini mampu menjadi pembeda di lapangan. Kini, saatnya bagi Ma'at Sen membuktikan bahwa pilihannya untuk membela timnas Indonesia adalah keputusan yang tepat. Semoga kehadirannya membawa timnas Indonesia terbang lebih tinggi di kancah dunia. Kepastian bergabungnya Ma'at Sen mendapat sambutan hangat dari Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku telah lama memantau perkembangan Ma'at Sen dan percaya sang striker dapat membawa dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia. Kami membutuhkan pemain seperti Ma'at Sen, yang memiliki pengalaman bermain di Liga Eropa. Kehadirannya akan memperkuat lini serang kami, terutama menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong. Tantangan baru di tanah air. Ma'at Sen, yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu, kini bersiap menjalani proses naturalisasi yang dipercepat. Proses ini diharapkan selesai sebelum jadwal pertandingan timnas Indonesia berikutnya. Dengan kecepatan, teknik, dan naluri golnya, Ma'at Sen digadang-gadang menjadi ujung tombak baru yang mampu membawa timnas Indonesia ke level lebih tinggi. Harapan supporter Garuda. Kehadiran Ian Ma'at Sen di skuad Merah Putih jelas memantik antusiasme besar dari supporter. Banyak yang berharap ia bisa menjadi solusi bagi masalah lini depan timnas Indonesia. Ini kabar yang sangat menggembirakan. Semoga Ma'at Sen bisa cepat beradaptasi dengan gaya permainan tim dan memberikan kontribusi maksimal, ujar seorang penggemar melalui media sosial. Bergabungnya Ian Ma'at Sen ke timnas Indonesia menjadi sinyal positif atas perkembangan sepak bola nasional. Dengan visi Shin Tae-yong yang jelas dan dukungan pemain-pemain bertalenta seperti Ma'at Sen, harapan Indonesia tampil di pentas dunia kian terbuka lebar.